Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Jadi Rupani Channel. Oke, untuk kali ini saya akan membahas atau mau review ya, sakit kaki ya, karena terlalu sering berjalan-jalan atau karena tergelir. Biasanya yang sering jalan-jalan atau yang sering jalan kaki, tapi jarang sekali ya sekarang mungkin kebanyakan pakai kendaraan. Tapi tidak salahnya saya akan membahas review tentang sakit kaki. Di samping dipijat di daerah kakinya, saya akan memperlihatkan titik refleksi saraf kaki ya, untuk kaki yang pegal-pegal di telapak tangan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Jadi Rupani Channel. Jangan lupa like dan subscribe bila belum subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Tonton sampai habis, jangan skip supaya tidak gagal paham. Oke, skip. Saraf kaki ya, ada satu titik yang mungkin banyak yang tidak tahu atau kurang mengerti atau tidak kurang mengetahuinya. Saya akan mungkin akan mengingatkan review atau mengulang pembahasan ini supaya menyegarkan ingatan kita. Kalau bagaimana sih cara mengatasi sakit kaki, apalagi kalau di tempat umum ya, kalau membuka sepatu kan jadi gimana ya, gimana jadi risih. Jadi ada titik di telapak kaki yang harus kita pijat, yaitu di sebelah sini. Nah, di sini ini titik refleksi untuk kaki ya, satu aja. Dengan ini ya, dua tangan di telapak tangan ini dengan lama pemijatan sekitar 1 menitan ya, atau dengan hitungan tapi tetap durasinya sampai 1 menit. Nah, begini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pasti kalau kakinya pegal-pegal ya, pasti akan terasa dan ada perubahan untuk ke arah sembuh ya, supaya tidak terlalu pegal karena, dan mudah-mudahan sembuh. Dan ini satu lagi di daerah sini ya. Nah, daerah sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi, sekali lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada perasaan seperti panas ya, panas dan semu datang, berarti ada penyakit atau pegal-pegal yang kena ya, di
saraf dari sini ke kaki nyambung dan mencoba peredaran darah yang kurang lancar dari titik ini ya, dua titik ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Oke, jadi Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.